disewakan itu kemarin turun. Macam-macam kerangnya ya. Ini ada kerang lepes, ada kerang bulu. Kerang bulu ini mahal kalau di sore ini. Ini ada kerang, enggak tahu lagi. Epi berapa Parmita? Itu namanya di sini gonggong. Ini gonggong pun kita dapat ya. Semalam saya berisiko tinggi kejar ubur-ubur aku loh. Yang merah itu dekat aku lari-lari tengok. Lagi ini untuk gorden anda ya kak? Ini mana kak? Oh ini kok enggak? Ini ya, ini yang untuk gorden. Kolambu ya bina bina. Enggak surut elang. Atau kereta kita tak? Kecil pikir duduk kan itu. Kereta kita betul. Ini belakang kita kan. Langkah kau lah ikut nari. Macam biar pun bulat ke jajung kuris. Lang-lang. Pergi satnya. Ini pun kerang juga. Ini ada kita dapat kepiting. Pantai sudut dari kamar mandi. Oh. Aku begitu gundur bingung matai kalau kami nak kain yang bawa kami mulai nak gundur bingung kita ni dulu nunggu dua nender aku jantai apalah kau kali kalau begini anting kau kena pulih yang kau kau pulih cuman pas kali ini miskin lemas lagi ngerti bu nepe kau bagi saya gak harus orang sport jantung tadi kau bagi senam senamnya gelap apa jantung puas jangan oh dah enak puas puas lah, banyak kan. Ini macam-macam. Ini ada lagi yang model gini. Ada 2, 3, 4, 5. Ini namanya di sini kerang lala. 6, lala. 7. Tunggu. 7. 7. Banyak. 7. 8 ini kipas. Hah? Kerang ini? Iya, kipas itu kerang kipas. Itu udah kupotong. 11. Ini sih bagi rudana ini. 11 endong. 11 12. Ini 12. Ih, woi, 12 13. 13. Kata abangku ini rudal ya. 12 macam. Sebenarnya masih banyak lagi. 12 macam kepah saya dapat. Kita dapat di sini. 12 itu apa lagi namanya? 12 13. Dan itu anak kita itu kotak-kotak nanti apa itu namanya? Macam-macam ya, ini banyaknya macamnya. Oh, memanglah indahnya ciptaan Tuhan. Hah? Oh, ini kalau kita mau nempah nama pun boleh. Kerang, ini kerang lala. Kerang lala, kerang lala. Dipsinya tuh di mana? Dipsi. Ini yang aneh ya, ini yang paling seram ini. Ini seram ini kerangnya ini. Macam kerang seumur-umuran. Ini ada lagi nih ha. Ini kerang apa? Berarti 14 macam. Cil mana mau dia tuh kamu malam 14 macam. Ini udah tadi. Hah? Ngantuk bahasa muda. Apa? Ini enggak kerang sini. Ini kayak kerang kayak larana. Kerang jini. Oh ini kata kakak kerang jini. Jini. Ada mutiara ada. Ada mutiara itu? Iya. Ada mutiara itu? Intip kuning. Ya, intip. Ada. Enggak bisa, tajam bisa bahaya tangan. Kerang jini, Kak. Jini. Ah. Dia kan tidur di kerang. Jini. Udah kubilang enggak mau. Kita dapat kerang jininya cuma satu. Wah.
Nah, ini udah masak kerangnya. Ini lagi satu kuali. Sebagian tadi dibagi-bagi ya. Tutup lagi. Dia udah sudah buat juga sambal jeruk kasturi. Ini kita mau buat sambal kacang. Kita ambil buat sambalnya dua macam ya sobat Wilahin. Tengok, maaf semua. Memang kayak gini dia, kita harus gini-gini ya. Ini pun kita sudah bersyukur juga ya. Walaupun di kota ini, anak kita ini sudah punya rumah sendiri sobat Wilahin. Dengan hasil kerja keringatnya sendiri. Kita gini pun sudah bersyukur. Tengok, dia udah sini kepanasannya, panas di sore. Lebih panas. Panas-panas lagi di sini nih, mungkin karena mandi-mandi pun belum, enggak ada air kami sini sobat Bida. Jadi mandi-mandi pun belum, udah enggak ini. Bawaan demam sebenarnya ini ya, demam. Enggak mandi-mandi, mulai dari pulang dari laut enggak mandi-mandi. Semua seluruh menyeluruh di sini. Untuk air minum aja kita irit-irit itu tinggal satu galon lagi. Kita irit-irit tinggal satu botol sobat Bida. Makanya dari tadi aku enggak banyak minum, enggak banyak makan, sikit-sikit saja biar enggak ke WC, enggak ke kamar mandi. Oke, kita lanjut bikin sambal kacang. Tengok, aku tunggu dulu dingin ya. Tunggu dulu dingin. Di sini kita bi udah terus mintakan anak kita yang masak ya sebenarnya. Sebenarnya tadi kita mau disuruhnya kita dua dengan mama dengan Bi Uda. Jadi rupanya kakak pun sakit terus. Tumbang Pak Uda. Iya. Pingsan. Jantungnya ada. Kita semalam hampir aku semalam sebab Bi Uda hampir copot. Gimana percopot jantungku? Kayak mana ini kami pulang ini? Rasanya gimana? Udah cemas itu. Saya udah panik. Kayak mana nanti bawa kabar pulang kampung itu? Karena dia semalam itu pulang di laut mau naik mobil, mau naik langsung pingsan dia iya. Gitu tiba-tiba pingsan, kami tuh mau kuangkat sendiri, nggak dibolehkan orang ini, takut nanti stroke. Pokoknya begitulah, banyak dugaan. Tapi walaupun begitu ya, kita doakan buat kakak juga ya sama abang sehat lah, karena kita pun risau sebenarnya nengok keadaan kakak pun kurang fit. Makanya itu memang kemarin lah mak, di situ pun memang ini udah dua kali pingsan Pak Uda. Iya, tadi malam pingsan lagi, udah lemas gitu. Gitu, gak tahu apa-apa. Udah tangannya ini macam es, kuping macam es. Seperti dia. Nah ini kita sambalnya ini pakai nanas ya. Itu asamnya dia jadinya. Asamnya. Aduh. Kayak masak-masakan ala-ala restoran lah. Enggak, kurang. Kurang. Lagi. Sebenarnya anak kita ngajak dia udah terus makan-makan di luar ya, tapi dia udah tak payah. Lagian pun anak-anak suka dengan masakan dia udah aja udah syukur ya. Menantu juga. Lebih bagus dia udah masak aja di rumah. Lebih senang. Lagi packing. Betulkan barang mau bawa pulang, mau bawa balik. Sudah siap sahabat Bida sambal kacangnya. Cicip dulu ya. Oke. Iya sebenarnya. Kita angkat. Oke sahabat Bida, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai di video berikutnya. Dadah sahabat Bida.